Halo guys, apa kabar sobat kaum bolang? Tetap sehat dan selalu semangat ya. Kali ini kaum bolang mau mengupdate berita mengenai perkembangan pembangunan tol Malang ke Panjen guys. Rencana pembangunan proyek tol Malang ke Panjen akan segera terrealisasi. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Republik Indonesia telah mempersiapkan proses lelang. Proyek Tol Malang ke Panjen ini merupakan lanjutan dari adanya Tol Malang Pandaan. Perlu diketahui bahwa Tol Malang ke Panjen ini akan terhubung dengan Tol Agung Bligjen yang menghubungkan antara Tulungagung, Blitar, dan Kepanjen. Berdasarkan data Kementerian PUPR, pembangunan jalan tol tersebut akan dimulai dari exit tol Madyapura, Kota Malang, dan berakhir di kawasan Desa Tanglangagung, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Tol yang akan membentang hingga sepanjang 29,79 km itu akan melalui 4 kecamatan, yakni Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang, Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Gondanglegi, dan berakhir di Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Sekaligus akan mempunyai 5 titik exit tol. Kabar tersebut disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Malang. Bupati Malang HM Sanusi menargetkan keberadaan tol itu mampu meningkatkan pengembangan wilayah Kabupaten Malang, khususnya untuk perekonomian masyarakat serta destinasi wisata di Kabupaten Malang. Selain itu, adanya tol Malang ke Panjen menurut HM Sanusi juga menjadi salah satu pendukung untuk mempercepat terbentuknya wajah ibu kota Kabupaten Malang, yakni di Kecamatan Kepanjen. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan sudah mulai mempersiapkan tim pembebasan lahan seiring rencana pembangunan tol tersebut, meliputi camat dan kepala desa yang akan dilalui proyek tol Malang ke Panjen. Terkait masih banyak akses menuju destinasi wisata di Kabupaten Malang yang rusak, Wahyu Hidayat menyebutkan hal itu akan menjadi perhatian selanjutnya. Dia memastikan apabila tol Malang ke Panjen itu sudah terrealisasi, maka beberapa ruas jalan menuju destinasi wisata akan diperbaiki kemudian. Sekian informasi terbaru yang berhasil dirangkum oleh kaum bolang. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat bagi kita semua. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Bagi yang belum subscribe, silakan subscribe ya.
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.